Selamat malam teman-teman. Hari ini kita mau melakukan editing video, yaitu editing foto-foto menjadi sebuah video. Terutama saya baru beli ini OTG 7SB. Sebentar. Jadi dari OTG ini saya direct ke Mouse Wireless biar kita ngeditnya lebih seru, meskipun pakai handphone jadi lebih asik aja gitu. Oke, langsung saja kita colok kabel power, kabel OTG kita masukkan. Saya di sini pakai ini karena tidak punya teman-teman. Langsung saja kita buka aplikasi yang digunakan. Bentar, ini nggak perlu, close dulu biar enteng. Di sini gue pakai KineMaster Indonesia. Sebentar, ini kita kameranya harus diputar. Sorry, kameranya sedikit putar. Kita langsung buat video dengan resolusi 16:19. Oke. Jadi hari ini kita ada download. Jadi ini kemarin ada foto-foto futsal yang mau gua abadikan sebagai kenang-kenangan di dalam satu video. Ini kita tambahkan dulu foto-fotonya. Ini gambar sama, kita lengkap dikit. Itu lalu cukup. Jadi kita ada berapa foto nih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 foto. Ini baru jadi 1 menit. Nah, di sini gue mau menambahkan sebuah tulisan. Sebentar. Keyboard. Soccer, sebelah sini warnanya kita ganti biar di sini kita bisa tarik waktu tampilkan.
tadi, jadi kita bisa panjangin 10 detik. Lalu teksnya kita panjangin 10 detik. Oke, cukup. Foto kedua. Foto kedua kita kasih misalkan hamparan dekorasi. Ini misalkan pakai ini. Ini kita kecilin, hanya ada di area kaki. Coba kita tes. Seperti itu. Oke. Ini juga boleh kita kasih panjang 10 detik. Kasih script ini cakep, si color. Oke, berkedip atau denyutannya biar pelan-pelan. Orang ke sepak bola membuat mood baik. Oke, kita try ya. Kita tes play. Aduh, di handphone layarnya kecil banget. Oke, next. Foto biasa kita panjangin lagi 10 detik. Habis itu kita kasih jangan lupa digeser dulu. Kita kasih tulisan lagi. Warna seragam yang mereka musuh. Wah, nggak jelas nih. Hujan. Wah, jadi hujan. Nggak salah. Coba kita ganti. Muncul, warna yang muncul ya. Wah, memudar. Memudar boleh nih. Habis kita kasih tulisan 10 detik. Kita kasih ini biar lebih gacor.
detik juga, 10 detik. Kita langsung trial test. Buah tendangan bolanya jadi. Tendangan bolanya jadi berhalilintar. Oke, next. Ini kita tarik juga 10 detik. Ini buat dokumentasi kita. Oke. Yang pertama biasa kita kasih teks. Sedikit juga bisa. Kuning, oke. Kuning hitam. Oke. Setelah teks, kita masukin lapisan lagi. Efek apa nih? Efek punch, apa ini? Oh, membesar. Waduh. Jadi begini. Kecilin dulu yang membesar apa nih? Kepala lawan. Kepala gua. Kepala lawan mbak. Ini yang kelihatan mukanya ini. Separuh aja karena nanti dia akan kepalanya akan membesar. Kita tes. Play. Berusaha terus berlari. Wah. Ini gitu guys. Next. Selanjutnya adalah foto ini. Kita panjangin lagi. 15 detik. Setelah itu kita masukkan kata-kata montis sebelah kanan gantian, lalu biasa kasih kuning. Kuning apa nih? Oh, itu hanya untuk ini geser karena tadi lupa. Sepuluh detik. Tulisannya kasih ini dong. Kedip-kedip. Buh. Top. Di situ kasih hamparan-hamparan. Cahaya. Geser dikit gan.
kita tes. Ya, keren ya. Oke, lanjut lagi. Wah, ini lagi ngesut nih. Lagi ngesut. Cocok pakai lapisan yang tadi. Hamparan efek neon. Ini nih tendangan. Aduh, lupa mau geser. Dia kalau nggak digeser nih jadi di foto sebelahnya, jadi nggak fokus kita. Ini kita kasih ke area bola biar kalau ditendang terus tidak ada berkedip, ya langsung. Jangan lupa kasih teks tendangan Halloween. Lintar si warna apa ya? Merah berani, buh, terlalu tajam merah kayak kuning aja kan. Kita geser sini. Ah, belajar. Bawah panjangin. Kita tes. Oke, kita tes. Push. Juga berapa menit, udah 17 menit. Kita foto selanjutnya guys, lanjutan dari tendangan 10 detik. Setelah itu geser garis ke sini. Ini karena ini masih tendangan guys, kita kasih lapisannya dulu. Yang mana ya, yang lain lagi ini apa nih? Kita tes, kayaknya buat bulat nih. Kita tes ada di bola. Play. Wah, keren nggak? Panjangin dulu. Terus kita lebarin. Coba tes. Salah. Foto geser, like. Wah, kurang fokus. Ulang-ulang. Ini. Tendangan. Wah, cakep. Tulisan guys. Terima tendanganku. Tulisan biru, coba kalem nggak? Wah, lumayan lah kalem. Efek. Wah, kita kasih efek tulisan berputar guys, tendangannya berputar. Ini jam banyak-banyak biar dia bisa. Oke, kita tes. Play. aku baca ini guys tulisannya. Ganti. Nah, ini aja dah.
Yes. Banyak. Kita hapus aja ya guys, terlalu banyak. Terlalu banyak, bete juga kita ngedit. Ya ampun. Hapus. Hapus dulu. Gampang, kita bikin lagi besok. Geser sini gimana nih? Wah, keren juga nih. Wah, ini transisi guys. Wah, transisi kita kesini guys. Travel. Wah, travel dia mau kemana dia? Terbang. Gitu. Ya, 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 ya. Boleh juga. Presentation. Nah, standar ini mah jelek. Nah, ini boleh dah. Kita tes, guys. Kita play. Guncang, yoi. Di endingnya kita kasih warna guys. Efek mendenyut. Oke. Saya rasa cukup untuk pengeditan hari ini karena sudah cukup lama, 23 menit guys. Oh, kopi habis. Coba kita review dari awal. Just woi guys, kita lupa nih ada transisi hit break. Wah, ini kita kasih klasik. Kurang bagus. 3 dimensi. Oh, begitu.
Okay. Next. Nah, gara-gara ada itu jadi berantakan, guys. Ada delay transisi. Kita harus susun lagi. Kita panjangin saja, guys, biar pas. Ini kalau gue tidak enak berat ya. Nanti kita tambah-tambahin nih, guys, karena jadi kurang. Oke. Kita cek lagi tulisan sama foto sama, kalau bisa biar ya. Ini kocak lagi nih, lebar jauh, guys. Kita samain, bro. Tetap kalem. Kita geser-geser lagi, bro. Jadi editor memang harus sabar. Satu menit 40 detik. Oke. Share saja cukup. Kita coba close. Setelah itu kita export 11,56 MB. Export, guys. Setelah export, kita coba naikkan ke YouTube. Kita lagi mau ekspor. Nge-lag juga nih. Jadi gua ngeditnya di handphone pakai keyboard sama mouse. Lama.
guys, penalis. Sini sedang mengekspor yang ada di kota. Jadi gue pakai X recorder. Recorder itu bisa buat presentasi. Tuh, keren juga ya. Ando sudah selesai. Tak berjudul. Kita coba play pakai Mi Video. Waduh. Jadi ini posisinya. Oke, sudah ya. Kita close saja nih. Ini kita coba masukkan ke YouTube. YouTube. Tambahkan. Kita coba buat short saja guys. Menit 40. Kita upload video biasa. Nah, ini aja cakep. Tapi ini belum ada lagunya. Apakah bisa ditambahin lagu? Ini this. Ah, nggak bisa ya. Guys, karena itu belum ada lagunya guys, kita tambahkan pakai Canva. Canva ini adalah editing video. Setelah dari Ken Master, kita berlari ke Canva untuk menambahkan video. Kita ke unggah, kita masukin videonya, unggah file ini yang tadi kita buat, klik dua kali. Canva langsung mengupload video kita guys. Kita pause dulu ya sambil nunggu dia kelar. Oke, balik lagi, ternyata baru berapa persen. Kita tinggalkan dulu ini. Kita close dulu. Kita ke Ken Master. Ini juga kita close dulu aja, sudah selesai. Kita close dulu. Berarti sisa dua, Canva dan YouTube.
Formation CapCut nggak salah. Ini adalah channel YouTube saya. Wah, nggak ada yang nonton nih. Mana channel ini? Kan di sini YouTube Studio. Baru ada 50 subscriber. Yuk, jadi di sini kita baru ada sedikit yang nonton. Tapi ya lumayanlah, namanya lagi ngebangun. Ya enggak. Dan 16 subscribe juga seneng banget. Ada yang komentar. Pelan-pelanlah kita bangun ya. Meski baru 63 jam, 23 subscribe. Ya, yuk bisa, yuk pelan-pelan. Penting ini adalah hiburan, serius tapi santai. Yuk kita kembali lagi ke Canva. Ini sudah selesai. Kita masukkan. Selain KineMaster, ini gue juga ada Canva. Canva ini. Desainnya dari audio. Ini di Canva ada lagu-lagu yang gratis. Coba kita dengar. Ganti football, lagu-lagu football apa ya? Searching. Football itu tulisannya cuy. Monkey Meters. Nggak jelas. Lah, jadi ngapa orang training? Nah, ini bagus. Kita tambahkan, guys. Oke guys, satu aja. Oke.
ya, suruh-suruh ini hapus, kita ulang, kita ulang. Yo, lanjut. Yo, yo, oke, cukup kita tarik dengan lagu tadi, kita undur dulu MP4, undur. Desain adalah perwakilan yang tak bersuara dari mereka. Jadi kalau mau ngedit gini, handphonenya juga harus support ya guys. Di sini gua pakai Xiaomi Redmi 11 Pro. Oke, jadi di sini gua ada tools untuk konten, ada KineMaster, Canva, CapCut, Xrecorder yang dipakai sekarang. Gua juga punya blog. Ditambah lagi ada aplikasi jaringan Speedtest, AutoTest. TV, Forti Client, Bar di CCTV, Linksys, ya. Kita lihat lagi apakah sudah terpost. Kita sedang proses upload guys. Kita tunggu. Ya, kita isi-isi video pribadi menjadi kenangan guys. Oke, segitu aja dari gua pada malam kali ini. Kita lanjut lagi di video mendatang. Terima kasih. Bye bye.